Cara buat origami selanjutnya membuat pesawat yang sangat sederhana. Pertama, siapkan kertas yang berbentuk persegi panjang, kemudian lipat kertas. Seperti ini. Jika sudah, lipat kembali sisi yang satunya seperti ini. Dan jika sudah, posisikan seperti ini. Kita lipat lagi secara vertikal. Jika sudah, hadapkan ke arah depan, buka kembali kertas, kemudian lipat sisi yang kanan dan kiri seperti ini. Usahakan tepat di tengah. Jika sudah, lipat bagian atas seperti ini. Oke, jika sudah, balik kembali kertas dan lipat ke dalam. Langkah selanjutnya untuk membuat sayap, titik ini usahakan untuk bertemu di titik ini dan bagian sini menutupi area bagian bawah. Sudut ini menutup, kemudian oke, kira-kira seperti ini. Lakukan untuk kedua sisinya. Kita tinggal menyesuaikan saja. Jika sudah buka, maka akan terbentuklah pesawat seperti ini. Kemudian agar pesawat ini dapat kembali dengan mudah, tekuk bagian ekor seperti ini sedikit saja, dan pesawat sudah siap untuk diterbangkan. Terima kasih.